kalian bahwa tidak hanya jago level naik di berbagai game online, yang main Valorant, yang main Roblox, yang main segala macam PUBG gitu ya. Tapi tunggu dulu nih, selain bermain game, selain update status K-pop di sosial media gitu ya, lihat dari kenapa sekarang itu makanan tuh. Mertua. Ada kamera, Mertua ya, kalau mertua ya. Sudah ada yang
saya ya 16 coba aku di sini ini bidang akademik, keuangan, pendaftaran mahasiswa baru, dan poliklinik.
Lantai 2 merupakan ruang kegiatan organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa berkumpul dan berdiskusi, menjalin kerjasama untuk mempersembahkan prestasi. Fakultas Hukum berada di lantai 3 gedung M, memiliki fasilitas ruang kuliah, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Auditorium dan geraha suara berada di lantai 8 puncak gedung M, berkapasitas 500 kursi, digunakan untuk seminar, konferensi, perayaan keagamaan, dan pertemuan lain. Geraha suara berkapasitas 300 kursi, digunakan untuk pagelaran musik, paduan suara, dan teater. Gedung B, food court berada di lantai dasar, akrab disebut kantin. Meraih penghargaan Gedung Sehat Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan 2018. Fasilitas bisnis, minimarket, kafe, restoran, bank dan media eksternal, melengkapi suasana kampus. MC-nya pada goib. Roda 2 dan roda 4 tersedia dari lantai basement hingga 8. Sport hall serta fitness center berada di lantai 8. Diperuntukkan taruh mana negara? Bentar. Kurang bikin duit yang kayak SMP ya? Iya. Iya benar. Insya Allah siap. Gedung ya. Merupakan lokasi fakultas teknik berdampingan. Ini saya lagi kuliah nih. Kuliah promosi. Berstandar internasional serta fasilitas lain sangat memadai untuk kegiatan pembelajaran. Tadi ada 100-an, sekarang 70-an nih. Iya. Wali kelasnya kurang ngoprek-ngoprek ya. Padahal saya udah bisa bilang ke Pak Barok juga di sounding ke wali kelas gitu ya. Memiliki ruang galeri atau pameran karya serta fasilitas lain sangat menunjang. Tempat pameran di atas. Itu dan yo. Oh, yang di atas itu ya benar-benar. Psikologi dan Fakultas Teknologi Informasi. Dilengkapi dengan ruang galeri lah. Konsultasi, laboratorium beserta perangkat sangat menunjang proses pembelajaran. Kampus 2 terletak di seberang kampus 1. Jalan menuju ke mundur. Iya. Bagusnya, nih, tangisi, blok ini. Ah, benar. Iya, benar. Udah di blok-blok ini, pakar terang. Iya. Gedung, iya. Antar gedung, iya. Mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Untuk Indonesia. Halo. Iya, halo. Iya, terus? Iya. Iya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak harus ada. Itu piano harus dinyalain ke laptop, bukan piano biasa. Itu piano khusus buat rekaman. Oh, udah nggak apa-apa. Biasa sore, bisa asar. Ini masih berlangsung nih tuh. Sendirian. Tuh, video call. Video call. Oh. Ayah sendirian itu di studio tuh. Tuh, sendirian studio. Enggak ada orang.
Lagi nge-zoom, ayo lagi nge-zoom. Lagi nge-zoom. Iban mau bikin lagu itu, mau bikin lagu Atta Halilintar. Iban mau bikin rekaman dah, mau bikin rekaman. Yang pertama yang melalui jalur penelusuran Rambo. Yang kedua adalah jadi yang pertama adalah iya. Ya. Ada yang topik yang biasa itu. Iya. Ibu udah belajar belum? Ada IAM tuh. Masa studi tercepat yaitu sekitar 7 semester. Jadi hampir rata semua itu. Oke deh Ban ya, lanjut ya. Terima kasih Ban. Di IPA ya, SMA-nya di mana di sini. Dah. Dah ya. Assalamualaikum. Karena di dalam kita membutuhkan yang namanya ada ini iya. Harganya bolu yang pandan dibilang 35, yang bolu tape 40. Kita belaga bego aja biarin. Padahal kita udah tahu. Bagaimana cara? Nama juga Yunita. Nama juga Yunita. Nggak apa-apa dah, kasih buat ongkosnya. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Ini untuk yang non-dokteran. Jadi perbedaannya hanya antara dokteran dan non-dokteran. Sedangkan non-dokteran itu akan ada penambahan yang mempelajari di fisika kimia. Sama nilainya, nilainya. Dan untuk kedokteran ada tambahan tes potes. Sedangkan prodi yang lain non-dokteran tidak perlu. Susu kemarin
Enggak kemarin tuh si Mamo. Mendapatkan beasiswa berapa persen? Hanya berdasarkan hujannya. Aduh. Capeknya pedes banget. Nah, sampai sini Pak. Itu dari Abdul Aziz Al Ayubi bertanya, game development itu lebih ke arah mana katanya, game artisnya atau ke developmentnya? Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Abdul Aziz. Jadi untuk game development yang dibuka di Universitas Tarumanagara berada di Fakultas Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika. Di game development ada silakan untuk adik-adik semuanya. Silakan untuk peserta didik. Kita juga punya alumni SMK Telkom Jakarta, Mega Cynthia ya, kalau tidak salah itu terbaik ya pada saat wisuda. Mudah-mudahan nih ada penerus-penerusnya nih. Ini bawah nih.
Mobil cup apa lebih kencang ini? Volnya gede deh. Pas charging gitu itu powernya. Cuma 70 doang ya siswanya. Thank you.